Oke, pertama-tama seperti biasa setelah tampilan seperti ini kita pilih proyek baru. Pilih stok video, pilih warna hitam, dan klik tambah. Dilanjut setelah tampilan seperti ini kita klik background warna hitam. Perpanjang durasinya menjadi 5 detik. Setelah sudah kita kembali ke awal dan kita tap layar kosong di sini. Geser menu yang di bawah ke sebelah kiri, klik rasio, pilih 16 banding 9 YouTube dan dicentang. Kembali kita geser menu yang di bawah ke sebelah kanan, cari menu teks dan kita klik. Kembali klik tambahkan teks, masukkan nama channel kalian. Setelah sudah kita klik font. Untuk fontnya pilih yang funny cute. Setelah sudah kita klik efek. Pilih yang sedang trend dan kita geser ke atas, pilih yang warna orange yang ini. Dilanjut kita perkecil ukurannya yang di layar seperti ini. Kemudian kita klik animasi. Pilih animasi yang lingkaran ya teman-teman. Animasinya yang pertama kita klik lingkaran dan kalian tinggal pilih yang ini. Nah seperti ini, yang bergerak seperti ini. Kemudian kita klik animasi keluar. Untuk animasi keluarnya kita pilih yang gangguan. Setelah sudah kita centang. Perpanjang durasinya sampai ke akhir background warna hitam. Lalu dilanjut kita kembali ke awal dan kita klik tanda panah ke sebelah kiri 2 kali. Geser menu yang di bawah, klik menu efek, pilih efek tubuh. Kembali kita geser efek ke sebelah kiri. Kita cari yang garis-garis bersinar. Kemudian kita geser ke atas. Kemudian kita pilih yang laser geometris. Yang ini. Oke, kita centang terlebih dahulu. Perpanjang efeknya sampai ke akhir video. Kemudian kita sesuaikan seperti ini. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini kita kurangi efeknya sedikit. Kita klik dan kita geser sedikit ke sebelah kiri. Supaya nanti hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita klik yang efek video di sebelahnya ya, teman-teman, yang ini. Kemudian kita geser ke sebelah kiri. Sampai ketemu yang efek gelap, kita klik dan kita pilih yang perubahan bertahap yang ini, kemudian dicentang, sesuaikan dan samakan dengan efek yang di atas. Oke, kita coba sebentar. Kemudian setelah seperti ini kita klik resolusi, pilih 1080 dan tingkat bingkai ke 30, kemudian diekspor. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik dan menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Oke, kita coba di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik selesai.